Yo, welcome back, kembali lagi di Seal Dion Channel. Nah, di video kali ini gue bakal bahas satu fitur yang ada di Seal Online. Nah, kebetulan fitur ini itu sedikit berbeda dengan Seal yang dulu. Jadi kalau dulu itu kita punya couple di Seal itu punya dapat rusnya itu dari hari ya, dari hari. Terus nanti kita bisa dapat rusnya, hadiahnya itu bisa kita ambil di gereja kayak gitu. Tapi kalau yang di sini itu udah baru fiturnya, itu ada fitur couple point. Jadi di sini kalian itu untuk di Seal yang baru kalian itu boleh tukar-tukar pasangan asalkan kalian udah bisa ambil rusnya di couple point. Jadi kayak gitu perbedaannya sama yang kayak dulu itu beda guys. Yang di sini kalau yang kayak dulu kalian mesti satu pasangan aja untuk dapetin hadiah. Seandainya kalian harus mengumpulkan berapa hari gitu untuk dapetin hadiah, tapi di sini kalian bisa dengan pasangan lain terus kalian ambil couple point. Setelah itu next couple pointnya kalian bisa dapetin di pasangan yang baru. Jadi kayak gitu, yang penting kalian udah tukarin rus sebelum kalian putus, kalian tukarin rusnya. Nah di sini gua mau bahas dikit sih untuk masalah couple point dan juga couple store-nya itu. Di sini itu banyak banget item yang bisa kalian tukarin dengan couple point. Nah, untuk dapetin couple point itu kalian mesti punya pasangan, guys. Entah itu cewek atau cowok ya, tergantung dari karakter kalian. Nah, jadi di sini itu bakal dapat couple point kalau nggak salah itu setiap 20 menit dapat satu couple point. Nanti kalian bisa tukarin dengan rus. Nah, rusnya ini yang seperti ini itu kalian bisa tukarkan berbagai item yang ada di couple store. Nah, untuk rus sendiri itu sekarang di sini nggak bisa di-trade, guys. Ya beda banget sama Seal yang dulu, itu rus masih bisa di-trade, bisa dijual buat heboh pet dan segala macam, tapi di sini nggak bisa. Nah, kita langsung aja cek untuk couple store-nya ya. Couple store-nya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ada banyak banget item yang bisa kalian beli, ada permanent bank, expansion, ada golden chase di sini ya. Habis itu di weapon itu ada banyak banget, ada brick head. Ini wedding ya, couple head, ya, couple apa namanya? Couple costume. Terus ada kostum-kostum juga yang satu set gitu. Aksesoris, angel bag. Banyak ya, kalian bisa lihat-lihat di sini nanti untuk hadiah-hadiahnya. Kalian bisa ini bisa beli, terus ada double XP juga. Itu dari masing-masing item ini itu punya apa namanya couple point yang berbeda harganya, rusnya yang berbeda ya, itu couple pointnya. Nah di sini juga bisa kalian lihat, kalau kalian mau beli salah satu kalian tinggal klik aja, nanti kalian bakal lihat di sini untuk jumlahnya berapa, jumlah rusnya. Jadi kayak gitu guys ya. Nah kebetulan di sini gue udah ngumpulin couple point itu sekitar 1113 itu untuk couple store-nya. Sorry, 1000 kan couple store-nya, tapi couple point-nya itu bakal bisa dirubah menjadi rus itu senilai 3 kali lipat dari harga dari jumlah couple point. Jadi misalnya kalian punya 1000 point itu kalian bakal dapat 3000 rus. Jadi kayak gitu guys. Jadi 3 kali lipatnya. Nah, di sini kebetulan gua mau cari permanen bank expansion tiket. Itu slotnya 80 slot ya. Di situ harganya 4000 rus. Jadi gua perlu 4000 rus. Di sini gua udah hitung-hitung kayaknya sih ini udah pas untuk gininya. Sekarang gua mau tukarin rusnya itu biar dapat permanen expansion bank ya, 80 slot. Nah, untuk teman-teman, khususnya teman-teman yang suka tani ya, kalian wajib banget cari pasangan, terus kalian wajib banget ngumpulin rus. Jadi itu kayak modal awal sih guys, bank expansion itu sama slot expansion itu benar-benar modal awal kalian untuk mulai farming. Nanti soalnya kalau kalian mulai farming itu kalian bakal memerlukan banyak banget slot di karakter kalian. Jadi biar nggak pusing-pusing ya taruhnya di mana nanti lupa, mending kalian targetin rus dulu, cari 4000 rus untuk beli permanen bank expansion. Jadi kayak gitu guys. Oke, karena gua dulu nih dapat melakukan kesalahan sih, soalnya gua dari dulu udah dapat couple point tapi gua beliin yang lain kayak GMPG kayak segala macam. Nah, ini kelupaan salah satu ini. Nah, sekarang gua udah ngumpulin terus udah punya. Sekarang udah lengkap ya. Udah maksudnya udah ada rusnya. Jadi sekarang gua bakal beli. Kita langsung aja kita receive dulu ini couple pointnya, kita receive jadi rus. Oke. Ini jumlah rus yang gua punya 4010. Di sini kalian lihat guys, 4010 rus. Ini bakal gua beliin permanen bank expansion ticket. Kita langsung aja beli ya.
Ini untuk ngumpulin ini kebetulan waktu itu ada event ya. Bulan lalu itu ya, dari sampai tanggal 11 sampai tanggal hari ini, itu eventnya hari ini udah berakhir. Itu event mancing yang bisa dapat terus, jadi kebantu banget guys, cepet banget. Daripada gua beliin GMPG yang harganya agak murah ya sekarang ya, jadi gua beliin permanen bank slot expansion. Ayo kita langsung aja taruh di banknya, nanti biar slotnya nambah guys. Oke, saya gini ya, cash item store new one ya. Oke, use it. Oke, udah kebuka guys. Nah, jadi sekarang gua udah punya dua slot bank. Gampang kalau sekarang. Biar enggak kita bingung taruh item, kita bisa taruh di sana guys, biar enggak menemunin slot ya. Nah, untuk itu mungkin segitu dulu yang gua mau jelasin untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman, kalau yang punya karakter cewek, cari pasangan cowok guys ya. Nggak bisa sesama jenis di sini soalnya. Nah, nanti kapal poin ini kalian kumpulin, terus kalau kalian nanti saran dari gua, diambil-ambil aja harusnya. Kalau kalian udah ada slot, diambil-ambil aja. Kalau kalian nggak yakin bakal lama sama pasangan itu, nanti soalnya di saat kalian diputusin sama pasangan kalian itu, kapal poinnya bakal hilang guys. Makanya kalau udah ditukarin terus nggak apa-apa, jadi aman. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Gua harap teman-teman yang belum tahu masalah kapal koin, kalian sedikit terbantu dengan video ini. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini, di like videonya guys. Terus jangan lupa di subscribe channel Sildion dan juga di share. Jadi kita bisa sharing bareng di channel Sildion. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Thanks for watching. I will see you in the next video.